This is the Mercedes-Benz GLC 200, one of the most elegant, compact, luxury SUV in the market. Combining the latest technology with beautiful design, the GLC sets the bar for driving performance, prestige, and environmental awareness. The GLC carries the DNA for the future of automobile. Okay, let's start. Sorry, saya tengah practice English script. Dia orang kata nak buat NG versi English lepas ni. Macam, okey tak? Mereka bentuk GLC ini lebih sesuai dengan environment urban. Dia bukanlah sangat untuk masuk ke hutan kerana semua bentuk-bentuknya agak lembut. Dan kalau kita tengok dari segi wheel arch juga, ianya lebih blended kepada body. Kalau kita tengok setengah-setengah SUV, ada wheel arch yang chunky nampak keluar. Dan itulah reka bentuk yang lebih sesuai untuk off-road. Tapi kita tengok yang ini memang ditala untuk kelihatan lebih selesa di dalam kawasan bandar dan kawasan urban. Kereta ini datang dengan lampu LED dan juga rim 19 inci. Dan ianya datang dengan satu package yang dipanggil macam like an off-road punya look package lah yang ada ini. Side step ni. Dan secara keseluruhannya kereta ni tidak kelihatan besar. Kalau kita tengok pun daripada jauh ianya kelihatan compact dan reka bentuknya serasi daripada depan sehingga belakang. Mercedes GLC 200 ni, masalah utama dia ialah spesifikasinya agak kedekut sikit. Memanglah harga dia RM288,888, bawah RM300,000. Untuk satu SUV compact bernama mewah macam ni, mungkin pada permukaannya kita nampak macam ini satu nilai yang bagus. Kalau anda tambah RM37,000, anda boleh pilih GLC 250 4MATIC. Body sama, tapi anda dapat enjin yang lebih berkuasa. Kerana 250 maksudnya kuasanya yang dihasilkan lebih kurang enjin 2.5 liter, yang ini 2.0 liter. Lagi satu, anda dapat 4MATIC, maksudnya yang 4MATIC itu 4-wheel drive. Dan juga, anda dapat panoramic sunroof dengan harga yang sama. Kenapa Mercedes-Benz menghasilkan satu kereta yang begitu basic macam ni? Saya tak menyalahkan Mercedes-Benz kerana ini salah satu petanda bahawa pasaran otomotif kita semakin matang. Di mana persaingan sudah semakin hebat sehingga Mercedes-Benz, BMW ke Audi ke apa-apa pun jenama perlu memikirkan cara terbaik untuk menarik peminat pembeli. Sekarang ni Mercedes-Benz punya reka bentuk saya rasa antara yang terulung lah dalam industri kereta. Kalau kita banding dengan Range Rover Evoque pun, saya rasa inilah yang paling elegan. Dan di dalam kabin, tema ini berterusan bila kita tengok cara mereka menggunakan kulit. Ini sebenarnya boleh buat satu keping aja, tapi mereka buat dua keping. Kat sini pun diasingkan dua keping dan diletakkan di stitching ataupun jahitan yang berkontras. Jadi kita boleh nampak ada dua keping. Dan kayu, kemasan kayu yang digunakan pun adalah kemasan yang unik. Tak seperti biasa. Dan permukaan kayu tersebut juga agak besar di tengah-tengah ni. Dan ini dikontraskan pula dengan kemasan-kemasan berbentuk ataupun berwarna seperti logam di keliling aircon vent, lubang angin aircon ni. Dan juga di Swiss-Swiss. Dan Swiss-Swiss ni juga dihasilkan dengan halus, dengan jeriji-jeriji yang halus ni. Walaupun kereta ni cantik, tapi ada 6 perkara yang saya tak suka tentang kereta ni. Yang pertama-tama sekali ialah kerana dia tak ada keyless entry. Harga dah dekat RM300,000, tak ada keyless entry, saya rasa tak berpatutan sangat-sangat. Dan keduanya, tak ada active cruise control. Active cruise control ni memang menjadi isu kepada setengah jenama-jenama Jerman bila mereka cuba menurunkan harga. Tapi masalahnya sebab Volvo menawarkan active cruise control pada hampir semua produk-produk mereka. Jadi saya rasa dekat situ ianya sudah menjadi satu ciri keselamatan yang penting dan patutnya ada. Yang ketiga, kualiti. Build kualiti secara keseluruhannya okey, tapi ada setengah-setengah tempat. Contohnya di pintu, door capping tu ada sikit rasa flimsy. Mercedes kena tengoklah sikit lagi build kualiti ni. Dia tak konsisten, ada tempat elok dan ada setengah tempat tu tak berapa kukuh rasanya. Kemudian kotak gear. 9 kelajuan, tapi dia punya gear change tu saya rasa ada sikit kasar. Dan yang lebih menggeramkan saya ialah bila kita bawa pada kelajuan yang rendah, partial throttle, bila kita nak transition kan, kita tiba-tiba nak tekan minyak banyak, gear shift tu dia macam unsure sikit, dia macam tak berapa pasti ke mana nak pergi. Dan bila dia decide nak tukar gear tu, dia jadi macam shunting tu agak kuat sikit. Itu saya tak berapa berkenan. Dan yang terakhir sekali, screen tengah tu,
Walaupun ini satu design feature yang saya suka, tapi saya rasa skrin tu terlalu kecil dan lebih elok kalau mesti dipenuhkan keseluruhan port tu dengan skrin. Tapi bukanlah semuanya tak elok kan. Ini ada 6 perkara yang saya suka tentang kereta ni. Yang pertama-tama sekali, reka bentuk luar. Kereta ni reka bentuk luar dia cukup cantik. Inilah antara SUV yang paling elegan sekali yang ada. Dan yang keduanya, reka bentuk kabin. Terutamanya dashboard dan pintu. Saya rasa reka bentuk dashboard kereta ni memang menjadikannya rasa begitu mewah dan rasa begitu istimewa sekali. Dan yang ketiga sekali, kabin itu juga dahlah cukup cantik. Dia punya banyak ruang-ruang simpanan barang dan ianya praktikal. Dan ada banyak power outlet dan USB outlet dalam kabin itu. Jadi ianya praktikal. Saya juga suka touchpad. Walaupun ada ramai reviewer yang komplain yang tak apa suka touchpad, tapi saya rasa touchpad tu setelah lebih kurang seminggu ianya akan menjadi second nature ataupun intuitive untuk kita. Jadi senang kita nak pakai dan untuk menukarkan pelbagai fungsi di dalam kereta. Saya juga suka di kawasan boot di mana mereka telah meletakkan satu ruang yang boleh berkunci untuk kita simpan barang-barang berharga. Dan yang terakhir sekali, dekat boot tu ada dua butang untuk kita menurunkan kerusi barisan kedua. Jadi kalau kita nak angkat barang berat, lupa nak turunkan kerusi, kita tak payah pergi buka pintu pula. Dekat belakang tu ada switch tarik, turun dan jadi flat. Secara keseluruhannya, walaupun saya kritikal tentang spesifikasi, saya rasa kalau anda peminat SUV dan mahukan SUV keluarga, tengoklah kereta ni. Keseluruhannya saya boleh bagi kereta ini 6.75 per 10. Okey? Jangan lupa kalau suka tolong like button dan tolong like channel kami dan follow, tekan notification button tu supaya setiap kali ada video baru anda akan diberitahu. Dan juga jangan lupa untuk pergi ke website kami dan jumpa lagi minggu depan.